Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung tiba di tanah air pada Jumat 9 Agustus 2024 seusai mengikuti Olimpiade Paris 2024. Sebelumnya, Gregoria sukses meraih perunggu pada Olimpiade Paris 2024. Atlet badminton yang akrab disapa Georgie itu terlihat mendapatkan sambutan hangat dan ucapan selamat di Bandara Soekarno-Hatta. Atlet 24 tahun ini mengaku terharu dengan sambutan dan dukungan yang diberikan masyarakat Indonesia. Diketahui, Georgie menjadi atlet pertama yang memberikan medali di Olimpiade Paris 2024, sekaligus menjadi penyelamat wajah bulu tangkis Indonesia yang berguguran sejak babak awal di ajang Olimpiade Paris 2024. Mengenai pengalamannya di Olimpiade Paris 2024, Georgie mengaku sempat gugup. Namun persiapan yang matang membantunya meningkatkan kepercayaan diri dan performa dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Waktu berjalan, persiapan yang bagus. Saya rasa di beberapa minggu sebelum bertanding, saya merasakan kepercayaan diri sih, karena mungkin dari latihan juga persiapannya cukup bagus, dan itu membuat saya lebih percaya diri untuk bertanding di Olimpiade. Kalau untuk persaingan, bisa dibilang tunggal putri sekarang sangat ketat ya, dari negara manapun punya chance untuk dapat medali. Tapi bersyukurnya kemarin di round awal sampai di semifinal, saya rasa performanya makin meningkat. Jadi itu yang salah satu hal yang bisa saya syukuri sih di turnamen kali ini. Jadi pastinya saya berharap tim scouting bisa melihat potensi WS di Indonesia yang saya yakin pastinya itu sangat banyak yang menonjol ya di tunggal putri. Dan pastinya untuk saya sendiri, karena saya udah bisa dibilang paling tua di WS, jadi saya berharap regenerasi yang bagus sih dari WS, karena sejauh ini tren WS sangat baik dan itu hal yang membuat saya bangga juga, karena melihat adik-adik saya prestasinya makin meningkat, itu adalah kebanggaan tersendiri juga untuk saya sebagai senior di WS. Jadi pastinya itu Simba yang saya harapkan. Semoga regenerasi WS bisa makin bagus dan bisa menambah gelar-gelar internasional.